Sakengon, dan di sini uniknya masyarakat masih ada beberapa yang mempertahankan tradisi membajak sawah, tapi bukan pakai kerbau, pakai kuda. Nah sekarang kudanya lagi dipanggil, dipancing supaya dia mau buat bajak sawah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi kudanya tersebar di mana-mana, sawahnya sebesar ini. Kita panggil mereka, kita pancing. Ini dia si hitam, dia dari ujung sana. Tapi kenal sama suara pemiliknya, kenal sama suaranya Pak Tamrin. Jadi begitu dipanggil langsung datang. Tapi tetap dipancing sama makanan. Nah ini udah diikat talinya. Kita siap bajak sawah barengan sama si hitam. Ikut jejak saya, jejak petualang. Kuda merupakan salah satu hewan dengan kecepatan berlari tercepat di dunia. Tak heran, pekerjaan membajak juga bisa dilakukan dengan lebih cepat. Beda banget sama kerbau kalau bajak pakai kuda. Gerakannya super cepat, kita harus ikutin juga. Saya ditarik. Bajak dengan tenaga kuda sudah ada sejak zaman Belanda. Seiring perkembangan zaman, tradisi ini mulai ditinggalkan dan digantikan dengan alat modern. Selesai, Pak.